Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar massa. Pelaku sempat terlibat duel dengan pemilik yang mempertahankan motornya. Warga juga mengamankan kunci T dan pistol mainan sebagai barang bukti. Warga Desa Harjo Mekar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melampiaskan kekesalan mereka kepada dua pelaku curanmor pada Rabu pagi. Kedua pelaku terpergok pemilik motor saat hendak membawa kabur motor trail di depan sebuah rumah kontrakan. Pelaku sempat mendodongkan pistol, namun korban melawan dan berhasil merebut pistol yang ternyata pistol mainan. Itu saya habis sarapan ya Pak, mau berangkat kerja. Terus saya buka pintu, itu motornya udah dibawa sama dia. Terus terpergok sama saya, terus sama saya tarik-tarikan, terus dia jatuh. Terus ya nodong-nodong pistol gitu, terus saya langsung dia kabur. Warga yang mendengar kegaduhan turut mengejar pelaku. Keduanya berhasil ditangkap di kawasan industri sekitar 500 meter dari lokasi pencurian. Curanmor ini masuk ke kontrakan di blok LP itu, sempat ketahuan sama pemilik motornya, lalu sempat ribut arahnya ke masjid barat, sudah mentok, begitu sempat warga pada datang, itulah si maling pelaku kena. Aksi main hakim sendiri terhenti setelah sejumlah petugas keamanan kawasan industri tiba di lokasi. Petugas kemudian membawa kedua pelaku ke Mapolsek Cikarang. Dedi Beben, Kabupaten Bekasi.